Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa khabar Casey? Baik baik ya. Ini siapa bercakap ni? Apa khabar Casey? Baik baik. Siapa bercakap ni? Ini Daniel. Daniel eh? Okey Daniel, silakan pengalaman Daniel ni. Ya, ini saya nak cerita pasang Daniel, saya agak cakap Daniel. Ni sekarang nak cerita saya dengan kawan saya baru balik daripada apa semua empat kan. Lepas tu dalam jual lebih dah kita balik. Lepas tu kita masuk dalam lift. Masuk dalam lift kesi kan. Lepas tu saya dengan kawan saya Sujiman, Acik, Rahim semua kawan saya yang empat orang kan. Habis lepas tu kisi saya sengaja masuk dalam si saya bagi salam Assalamualaikum. Lepas tu kisi kan tiba-tiba Pak Danli tu ada menjawab Waalaikumsalam. Lepas tu saya terkejut kan. Dan kawan saya semua terkejut. Tengok tak ada orang pun dalam lift. Habis lepas tu kesi kita call lepas tu keluar lift kan. Keluar lift tiba-tiba kesi Masya Allah Subhanallah tengah tergantung di atas dinding. Dia ada dinding dengan pakaian color merah pula. Saya terkejut. Saya sempat tak pernah nampak color merah Ini color merah. Dengan rambut panjang mata tak nampak kan. Habis lepas tu kesi lepas tu saya bacalah saya baca surah yang mana yang saya mampu je saya baca. Lepas tu saya baca surah Yasin surah saya baca surah ayat kursi. Lepas tu terus dia hilang dia hilang. Lepas tu terus kita kawan saya kawan kabut kawan saya sudah lari sudah lari masuk dalam rumah. Lepas tu saya ketuk lepas tu kawan saya buka pintu je dah kesi. Lepas tu okey, alhamdulillah lah, tak ada apa-apa lah lepas tu saya terkejut je ada orang ketuk pula. Siapa pula ni ketuk okey lah, saya sangka baik lah. Lepas tu bila saya tengok apa dari pintu cermin ada ni cermin tu saya tengok je. Ini macam tak pun tadi kan. Habis lepas tu saya okey tak apalah, saya beranikan dirilah. Habis lepas tu saya buka je. Sekali lepas tu dia hilang okey saya tutup. Lepas tu saya tutup saya diri belakang kesi saya punya terkejut kesi. Dia saya toleh belakang je. Dia menjelma depan saya kesi dengan rambut panjang mata dia merah pula tu, muka tak nampak dengan baju merah. Habis lepas tu kesi lepas tu dia cekik saya. Saya dapat rasa dengan apa taring dia yang panjang, habis dengan kuku dia yang panjang. Habis lepas tu dia cekik saya. Habis lepas tu saya baca ayat itu kursi. Saya baca. Lepas tu terus dia hilang terus. Habis lepas tu saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Habis lepas tu terus saya nak pergi ke tandas pula. Bila saya pergi ke tandas kisi, tiba-tiba dia pak dalam tandas pula. Habis lepas tu kisi dia dalam tandas. Lepas tu saya bilang saya panggil kawan saya Sudirman, engkau dah sini, engkau tengok engkau jadi witness, kau tengok
Lepas tu apa Sudirman datang. Sudirman datang je, bila Sudirman tengok je Sudirman lari. Lepas tu saya keluar tandas, saya tengok muka dia. Lepas tu dia nak cikit je, nak cikit saya juga. Lepas tu apa saya baca lagi ayat terusi semua. Lepas tu last kali saya baca surah Kahfi ayat yang terakhir ya. Habis lepas tu terus dia apa tau, dia mengilai, dia terbang satu rumah. Dia terbang satu rumah. Habis lepas tu dia pergi pak bilik Sudirman pula. Dia pergi pak bilik Sudirman dengan kawan saya lah, yang apa tiga orang apa dan takut dan apa dengan duduk. Kali dia orang balik dalam bilik, saya terdengar dia pekik. Apa sebab ni dia orang pekik? Saya lepas tu saya buka pintu. Rupanya yang kat pun tu rupanya pak dalam, rupanya pak dalam bilik. Lepas tu dia nak cekik Sudirman. Jadi Sudirman, lepas tu saya baca lagi dan lagi saya baca mana surah yang saya yang masih zaman tu. Lepas tu saya baca yang ayat yang terakhir tu ayat Yasin yang ayat yang ke-8 wajah min baini aidihi sa'nun. Saya baca sama 3 kali. Lepas tu saya baca ayat Gosi lepas tu apa Sudirman nak dah cekik lepas tu dia hilang pun Gosi tu tak apa, dah hilang. Habis lepas tu Sudirman punya leher tu ada bekas calar. Saya memang leher pun ada bekas calar juga. Jadi lepas tu dia hilang. Habis dia hilang, okey, saya bersyukur pada Allah alhamdulillah. Okey, habis saya cakap insya-Allah lah dia mungkin dia tak lagi. Habis nak pendekkan cerita, habis lepas tu yang saya dengan Sudirman, dengan Acik, dengan kawan saya semua bertangan tempat tidur kan. Habis lepas tu kita padang lampu kan, nak tidur padang lampu. Sekali dia menjemur lagi di sini. Sekali jemur lagi. Apa yang dia cakap? Dia cakap, kau ingat tak aku yang apa yang kau cakap yang tu hari? Aku cakap aku akan kembali lagi. Rupanya Casey yang pada tu hari tu yang saya cerita yang saya apa pergi ke apa saya pergi ke Semampak kan, nak pancing ikan kan, yang saya nampak apa kat pun tu dengan makan ikan yang berdiri kan, kita tangkap ikan habis semua joran semua tengah tuang ikan. Rupanya kak pun tu lah yang datang. Dia datang balik. Dia cakap dengan saya dia akan kembali lagi. Lepas tu dia datang balik. Okey, saya beranikan diri saya. Pasal saya tak takut pada benda-benda ni semua. Pasal bukan saya cakap riak lah ini semua makhluk Allah. Yang saya takut pada Allah SWT lah yang saya takut. Habis lepas tu dia cuba nak cekik saya. Saya tengah bangun. Lepas tu saya baca surah ayat surah ke ayat terusi. Lepas tu surah Kahfi ayat yang terakhir tu baca. Lepas tu terus dia menangis. Lepas tu Casey tu tingkat tu yang tempat dapur tu dengan langsir apa tau Casey tutup semua, dia boleh tembus. Lepas tu saya buka tingkap Casey, saya cakap engkau jangan datang lagi sini.
Lepas tu dia bilang dengan saya, apa tahu ni Casey, dia bilang aku akan kembali lagi, aku akan kembali lagi. Saya baca ayat versi, lepas tu terus dia hilang. Inilah Casey yang saya dapat sampaikan cerita. Pasal dia dah return dua kali. Ni tak tahu lah. Kalau insyaAllah lah, kalau dia return lagi sekali, insyaAllah lah saya akan gunakan ustaz kan, datang panggil datang untuk berubah rumah ini. Mungkin rumah, dalam rumah ni ada masalah ke apa kan, ada masalah. Jadi Casey, inilah yang saya dapat ceritakan kan, yang mana yang saya apa nampak kan. Sekarang dia bilang dia akan kembali lagi ni kali, bermakna kali yang ketiga. Casey, selamat raya Casey kan, dan jadi saya harap ini cerita apa setakat hiburan saja kan. Jadi ini apa yang terjadi memang ternyata yang saya nampak dengan kawan saya sejiman semua, dengan kawan saya semua, Aki semua. Jadi Casey, Assalamualaikum. Sama-sama sini lah yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam, terima kasih ya.